Ngapain lo tumben lo? Hah? Ini kamar lo kenapa jadi kayak begini? Pintunya pintu rahasia begini. Rahasia, bro. Tuh nih. Tumben lo, Tok. Lagi daerah Kemang gue. Lagi ngapain lo, Tok? Adalah, urusan lah. Tinggi juga lo, Tok. Kan memang gue tinggi, lo gimana? Eh, kasih gue dulu, bird eye view, Tok. Bentar. Gue sih. Yaudah. Oke, okay, welcome back to my vlog, bro. Welcome to day 124 dari hidup gue. Sekarang tanggal berapa, Tok? Berapa ya? Aku juga lupa kan? 29 29 Januari 2020 ada situasi manusia tinggi, tapi saat kita mulai kehidupan, men. Thank you, Tok. Oke, okay, udah hari Kamis. Ini hari Kamis, iya hari Kamis. Dan vlog gue mulai dari sore. Jadi ceritanya gini, gue mau ke rumah Biva dulu. Iya, yeah, gue mau ke rumah Biva. Udah lama banget gak sore-sore main ke rumah temen. Woi, rumah lo kaca, Bibi. Rumah lo kaca, ya. Eh, ada anjing lo nih. Ada, dikandangin. Hah, anjing lo dikandangin gak? Lu aman, Bif. Sedih banget, bro. Aman, Bif. Anjing lo aman, Bif? Aman, Bif. Lompat gak sih, Bif? Gak lah. Yuk, bro. Namanya mamut, bro. Keren juga anjing lo. Jenisnya apa nih, Bif? Kintamani. Hah? Kintamani, Bif. Anjing Bali? Anjing Bali, anjing Bali. Wah, anjing! Gila lo. Aku begini. Kenapa ya? Harus lampu dulu kamar gue. Rusuh juga kamar lo, Bif? Iya, boy. Namanya juga laki, boy. Iya? Iya. Pembalap lo dulu, Bif, ya? Hah? Lu gak percaya? Pembalap lo dulu, ya? Lu gak percaya, lo. Ini apa lagi, Bif? Hah? Ini kemana lagi, nih? Ini dulu kamar, cuma jadi gudang. Oh, gitu? Iya. Yeah. Wih, kane nih, boy. Ini, boy. Hah? Kane nih, boy. Empat dari sini, yeah. Dari sini ke sini. Berani nggak lo? Lompat ada aja. Iya, gue lompat dulu gue. Coba kasih lompat ya. Yeah. Eh. Kasih lompat. Iya. Yeah. Wah itu nih. Iya. Yeah. Lu sih bisa kan anak basket. Nyampe nih gue. Nyampe lu anak basket. Yaudah itu. 3, 2, 1. Tujuan gue main ke rumah Biva sebenarnya selain gue pengen main aja ke rumah Biva, tapi kita gue pengen ngambil suatu barang. Thank you banget buat Biva udah nyumbangin barangnya, men. Siapa yang temen gue? Bisa, ini gue dong. Di pasar ini. Hari ini ya. Gue mau di sini, gue mau di sini aja. Oke, okay. Oke. Okay. Yeah, jadi intinya gue ke rumah Biva pengen bagi beberapa barang sama dia untuk studio di atas. Tapi sama orang goboknya barang ditaruh sini, Biv. Gimana nih, Biv, kita naikin ke atas ini? Sofa gue taruh di sini. Gimana kita naikin ke atas nih? Gimana cara naikinnya? Gimana? Orang gobok sudah balik. Anjir. Ngapain nih bang? Gue gak tau sama Biva sofanya diapain di rumah sampai kayak gini. Gue mau ngangkat barang dulu, cuy. Gue anjir, lo sih kabur nih anjir. Enggak lah, gue bantuin lah. Ngapain lo kabur lo? Gak ada kabur gue. Enggak, bang, dia enggak jaga bar tadi, enggak tahu mana. Oh iya. Yeah. Di atas pundak nih harus. Naikin kepala nih. Awas, jangan jatuh nih. Buat gue. Kalau mereka semua di kolam nih. Gua bantu doang, Bang, ya. Bantu di tangan kan sih. Gua bantu doang. Lagi, naik lagi. Eh. Ini itu mentok eh bantu sebelahnya, bantu sebelahnya sebelah sini dulu. Ah. Bro, gimana, bro? Lo harus ini pemecahan masalah lo nih, tantang nih. Oke, ternyata untuk naikin sofa itu butuh skill banget, cuy. Salut sama tukang-tukang yang bisa ngelakuin ini, men.
Eki awas lo mental sih, kayak kartun-kartun. Masa mau pacahin Ji? Ya, yuk yuk. Ya Ji, kotor gila. Gak apa-apa. Ah, awas. Ah, kebalik nih, kebalik nih. Oke, ini kisah awal pembetulan bikin studio ini. Ini. Lagi kenapa nih bikin pintu beda-beda ukurannya, Cak? Gua enggak ngerti juga. Tapi gua dapat pelajaran baru. Ketika lo bikin rumah atau lo bikin suatu ruangan, lo harus perhatiin juga gede kecil. Untung lo loading furniture lo barang-barang lo itu. Parah ya. Anjir. Gua salut sama tukang-tukang yang suka ngangkat semuanya segala macam itu. Skill ngangkatnya gokil banget, cuy. Bro, apalagi kalau beli kitchen set, bro. Lu bayangin bro, kita baru sofa doang. Oke, dan ada satu hal lagi yang pengen kita kerjain, cuy. So, ini meja hibahan dari Biva. Dan meja ini keren banget, cuy. Karena tidak pernah terpakai 5 tahun. Sebenarnya kita lagi pengen bikin studio, jadi kayak buat kita bikin video atau produksi apapun itu buat Setara juga sama buat Biva. Kita ada, jangan kasih tau dulu ya. Emang kenapa itu salah cara vlognya? Hah? Emang salah caranya, Ki? Okay. Aduh, gak jago nih. Aski di seniman, tolong Ki. Kasih vlog, Ki. Kasih vlog, Ki. Oh iya, beda, Bi. Sedikit kisah kerajinan tangan di sore ini. Meja udah, sofa udah. Masih banyak PR-nya studionya sampai jadi. Cuma kita lanjutin tentang studionya di episode selanjutnya kayaknya. Tapi sore ini seru banget, cuy. Dari main ke rumah temen. Ini apa nih, Ki? Anjing, kenapa, Ki? Kenapa, Ki? Kenapa kalau, Ki? Ki, kenapa, Ki? Kenapa, Ki? Hah? Kenapa, Ki? Piloknya kenapa? Ya, Ki. Piloknya meledak, bro. Bocor tadi, bocor. Apa sih? Ini masih bocor. Hah? Bocor. Nembak sendiri, nih? Iya, gak bisa kayaknya. Gak tahu kayak bocor sih, gak meledak. Apa namanya? Yang gak tahu gue. Nah, lo bukan anak pom lo. Kalau mau cari itu mereknya namanya Samurai, bos. Baru yang bagus. Masih tahu. Masih tahu Samurai pasaran. Pasaran Samurai. Maluin aja nih. Kenapa? Malu-maluin bocor-bocor gini, bos. Aduh. Harusnya Samurai aja, Ki. Hah? Harusnya Samurai ya. Di Tone King. Apa? Di Tone King. Katanya Samurai, emang Samurai bener? Samurai kan? Apa? Pasaran. Emang lo anak graffiti, Mon? Bos, temen gua tuh ini packing shit. Packing. Bos. ST manis, bos. Pajak, bos. Bukan ST manis. Apa nih? Ini apa nih, Bang? Lementi. Emang kenapa lementi? Biar anak British gitu ya, British. Oh iya. Kayak main ke rumah, main-main. Oh, dia anak graffiti nih, bro. Anak graffiti nih, bro. Karena pakai masker, bro. Iya, masker. Bor, itu masker corona, bor. Oh iya. Jadi, kisah kerajinan tangan di sore hari udah selesai. Main ke rumah teman selesai. Seru banget sore ini sebenarnya. Udah kayak kisah ini, bro. Dunia Doraemon gitu ya. Zaman SD. Zaman SD. Main dulu ke rumah apa? Iya, main ke rumah teman zaman SD. Terus? Ya udah. Abis itu sore-sorenya bikin apa? Iya, berkarya. Kita main layangan, kita main pilok-pilok. Pilok-pilokan. Meja gua keren enggak? Keren lah ini. Hah? Black Mamba. Iya. Beginilah kisah sore ini di Setara. Lumayan kocak, tapi kayaknya masih ada yang kurang, cuy. Oke. Kisah selanjutnya adalah jadi gini. Main sama ke rumah temen udah, kertakes sore hari udah, dan gue sama Awi, Wi, kemana kita, Wi, abis ini, Wi? Kurang anak zaman dulu banget, Wi. Ada yang kurang nih kalau sore-sore setelah main sama temen, ngapain, Wi, zaman dulu? Olahraga. Gue nyampe main basket kita, Wi? Main basket kita.
Main basket? Kalau cewek main bekel, kalau kita main basket. Oke. Okay. Iya. Kayaknya gagal lagi main basket hari ini, cuy. Kayaknya gagal lagi main basket hari ini, kenapa? Jadi tadi tuh gue baru aja dikasih tahu sama Tito, namanya ada platform glora.co.id. Ini platform yang bagus banget dan website atau platform yang bagus banget. Please, siapapun yang bikin acara ini, gue udah dateng. Cuma yang lainnya nggak ada yang dateng. Kemungkinan besar BMN basket gue gagal lagi hari ini, cuy. Tapi lu harus cek glora.id, itu aplikasi yang bagus banget. Kalau zaman dulu gue ada ini, hidup gue enak banget. Karena dulu kita nyari lapangan, nyari teman main basket, olahraga apapun itu susah. Sekarang ada yang enak banget. Ada glora.id. Mana nih, Jal? Kita olahraga aja, cari keringat. Mau gimana lagi udah nyampe sini. Man to man? Boleh. 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 Awi ngajakin man to man. Karena gue gak bisa lari. Kita main pose aja deh. Wah, dikasih jarak gua, bro. Makanan gua ini, bro. Kan gua udah bilang, jangan kasih jarak, bro. Pleasant, bos. Pleasant, bos. Bos, aneh. Tuh. Anjing. Tui. Yakin lo? Nah. Anjing. Kemari. Kelar, Bu. Ah, poin lah. Wih, hei. Kalah sih sama orang gendut. Hah? Kalah sama orang gendut, Wi. Salah gua. Gua ngerokok dulu tadi. Cupu lu. Salah gua. Enggak ada gunanya lo kurus. Awi enggak ada gunanya main dia kurus, cuy. Gua babat main basket. Oke. Basket selesai. Kayaknya futsal seru. Main basket gagal, tapi mamba mentality masih ada di hati, Wi. Oke, kita ganti olahraga dulu, Wi. Kita ganti sekarang. Kan kecupuan lo udah gue lihat di basket kan? Udah gue bantai kan lo? Iya, boleh lah kali ini. Hah? Gue ngaku gue kalah. Iya, iya. Gak ada gunanya dia kurus, bro. Iya, lihat kan dia nanti. Mas, ikutan mas ya. Oke. Ikut sal. Bentar, man. Bentar, Wi. Hah? Bentar. Kenapa? Napas, bro. Kenapa? Napas aja gue dulu. Ecak kini dah singkan. Bisa lagi, bro. Nunggu depan aja. Satu lagi, Wi. Ini dia main futsal tiap minggu, Wi. Lawan orang gendut kalah, Wi. Gimana, Wi? Gila ya. Coach hari ini emang Awi habis gue bantai main basket. Enggak. Mas Cecep sekarang enggak. Coach hari ini emang orang gendut enggak bisa diremehkan. Iya, betul. Yeah. Man, athletic perfection, bro. Emang dulu gue akuin lo atletik dulu. Aduh, capek gue tapi mau mati. Oh, belum kelar. Ayo. Tuh, yang merah. Belum, Mas. Hah?